Viral seorang netizen di media sosial yang membandingkan harga BBM di Indonesia dan Malaysia pada September 2022. Netizen tersebut membandingkan harga SPBU plat merah Indonesia, yakni Pertamina dan juga BBM pemerintah Malaysia, yaitu Petronas. Ia mengaku heran mengapa Pertamina terus menyatakan merugi, padahal harga BBM-nya jauh lebih mahal dibandingkan Petronas. Padahal harga BBM mahal milik Pertamina, yakni Pertamax Turbo, hanya dijual Rp7.000 saja di negara Malaysia. Unggahan viral ini dibuat oleh seorang netizen di Twitter pada 20 September 2022. Sang netizen mengaku heran, mengapa Pertamina terus merugi di saat harga bensin kini sudah dinaikkan menjadi lebih mahal. Sebagai perbandingannya, ia mengeluarkan data yang menyebutkan kalau BBM setara Pertamax Turbo, yaitu RON 95 di Malaysia, hanya dijual Rp7.000 saja. Sedangkan di Indonesia, Pertamax Turbo harganya menembus Rp15.900 atau lebih dari 2 kali lipatnya. Jangan lupa ya, follow, like, subscribe, dan share akun sosial media Pikiran Rakyat Media Network.